Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi waqti tahsili. Kila waqtu ta'allumi minal mahdi ila al-lahdi. Dakhala Hasanun ibnu Ziyadin fi tafaquhi wa huwa ibnu 80 sanatan. Wa lam yabit 'ala al-firasi 40 sanatan. Fa afta ba'da dhalika 40 sanatan. Wa afdalul awqati syarhu sabab wa waqtu sahari wa bainal isya'in. Wa yanbaghi ayastadriqa jami'a fi jami'a awqatihi fa idza malla an ilmin yastaghilu bi ilmin akhar. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma idza malla minal kalami yaqul hatu diwana su'ara. Wa kana Muhammad bin Hasan la yanamul lail wa kana yad'u indahu daqatir dafatir wa kana idza min naw'in yanzuru fi naw'in akhar wa kana yad'u indahu al-ma'a wa yuzilu nawmahu bil ma' wa kana yaqul an-nawmu min al-harara fala budda min daf'ihi bil ma'il barid. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabat tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama bersilaturahim dan juga mempelajari Al-Salam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan membaca satu pasal dari kitab Ta'lim Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zanuji. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi salah satu sebab dikabulkan semua hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan. Amin ya Allah. Kita semuanya amin ya rabbal alamin. Di sini dikatakan qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. Faslun fi waqti at-tahsil. Yaitu kita akan membahas satu fasal berkaitan dengan waktu mendapatkan ilmu, waktu untuk mencari ilmu, kapan saja. Dikatakan sini qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. Kila dikatakan yaitu adalah waktu menuntut ilmu, waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahad. Dikatakan oleh beliau bahwa waktu ta'allum, waktu belajar itu minal mahdi ilal lahad, dari baru lahir sampai kepada keliang lahad. Artinya apa? Sepanjang tahun, seumur hidup itu adalah waktunya. Jadi gak ada waktu belajar itu umur sekian, usia sekian, tidak ada. Pokoknya namanya waktu belajar minal mahad ilal lahad. Itulah waktu belajar. Kalau ada yang bilang sudah terlambat belajar, enggak ada cerita kata-kata apa terlambat. Atau ada istilah lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Itu untuk taklim enggak ada. Untuk belajar enggak ada cerita, enggak ada kata-kata terlambat. Kenapa? Karena kata Imam Zanuji, waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahad. Menuntut ilmu dari sejak lahir sampai dia masuk ke liang lahat. Berarti di sini tidak ada istilah terlambat di dalam belajar. Ini tentunya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahad ilal lahat." Dan sudah kita jelaskan ini, sudah ketemu dengan hadis ini. Dakhala Hasan ibn Ziyad fi tafaqquh. Dulu pernah Hasan ibn Ziyad, Hasan bin Ziyad ini salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah. Jadi salah seorang murid Imam Abu Hanifah ini apa? Fitafakur. Dia belajar agama. Dia pengen mempelajari syariat Rasulullah SAW. Dia pengen belajar fikih. Jadi Hasan bin Ziyad ngedatengin gurunya, yaitu siapa? Imam Abu Hanifah. Karena dia salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah. Fitafakur. Untuk memahami agama atau dalam ilmu fikih. Karena memang kita kenal Imam Abu Hanifah ini lebih terkenalnya adalah ahli fikihnya. Bahkan suka dipanggil ahlur ra'i. Ahlur ra'i yaitu apa? Pemikirannya sangat apa? Sangat cerdas. Berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu lebih dikenal dengan ahlul hadis.
Jadi Imam Ahmad itu sering dikenal dengan ahli hadis. Bahkan dari Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Nahwul Authar, Imam Ahmad bin Hanbal tidak dimasukkan dalam 4 madhab. Jadi dia tidak dimasukkan dalam salah satu mujtahid, yaitu yang bisa dikatakan kalau bahas apa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi kita biasanya masukin Imam Ahmad dari bagian Imam 4. Tapi Imam Syaukani bilang dia bukan ahli fuqaha, dia bukan apa? Ahli fikih, tapi dia adalah ahli hadis. Makanya Imam Syaukani tidak memasukkan Imam Ahmad sebagai apa? Fuqaha. Dikatakan situ Hasan bin Ziyad ini masuk bertemu dengan Imam Abu Hanifah bitafaqqu wa huwa saat itu beliau berusia berapa? Ibnu Thamanina sana. Dia sudah mencapai usianya Thamanin sana, yaitu 80 tahun. Jadi apa Hasan bin Ziyad ini mulai belajar dengan Imam Abu Hanifah usianya 80 tahun. Jadi karena memang utlubul ilma minal mahdi ilallah, tidak ada istilah kata apa lambat di dalam belajar. Kalau kita sekarang 80 dilihatin dulu. 80 malah ditunjuk tua kelas lagi. Kenapa udah tua dipikir apa? Kayak sesuatu yang apa? Aneh gitu. Kalau apa 80 tahun baru taklim nih. Bukan udah lama taklim, baru masuk, baru belajar 80 tahun. Bahkan mungkin kita kira lah isi model hari ini belajar habis itu nasi uduk, lupa lagi taklim. Jangan nunggu besok, baru setalat habis apa? Habis butur lupa udah taklim. Kenapa udah terlalu apa? Wah, enggak sebenarnya. Mungkin awalnya iya dia lupa. Tapi kalau dia terus dia akan jadi apa? Alim. Jadi lupa itu bukan karena usia. Kalau untuk belajar ya, banyak kita lihat orang-orang tua, masyayikh udah atas 100 tapi ilmunya enggak pernah apa? Enggak lupa. Mungkin orang lupa. Ini namanya siapa? Lupa deh. Tapi kalau untuk ditanya hukum, dia langsung apa? Keluar. Kenapa? Karena tiap hari dia. Kalau dia ketemu kita paling seminggu sekali, sebulan sekali. Wajar kalau dia tua dikit lupa sama kita. Tapi kalau ilmu dia tiap hari belajar, bahkan sudah tua masih baca, bagaimana lupa dia? Karena setiap saat dia akan apa? Bertemu dengan ilmu. Makanya ulama-ulama itu walaupun sudah usia lanjut sangat-sangat jarang yang apa? Lupa ilmu ya. Kalau rumah bisa lupa, anak bisa lupa, karena memang apa? Karena memang ilmu itu dia setiap saat. Subhanallah, ini adalah apa? Ilmu agama ini sebuah keistimewaan yang luar biasa. Ini masuk bertemu dengan Imam Abu Hanifah Hasan bin Ziyad ini, dan dia sudah berusia 80 tahun. Walam yabit, dan dia tidak nginep. Maksudnya yabit ya lam yanam, maksudnya tidak yabit ini maksudnya tidur. Bata yabit itu adalah apa? Nginep. Nah, tapi di sini walam yabit, dan dia tidak nginep alal firosh, di atas tempat tidurnya, maksudnya tidak apa? Lam yanam, dia tidak apa? Tidur. Di atas tempat tidurnya berapa? Arba'ina sana. Selama berapa? 40 tahun. Jadi mulai belajarnya umur 80, selama belajar kagak pernah tidur di atas tempat tidurnya. Maksudnya apa? Biasanya mereka-mereka kalimat ini ketika belajar ngantuk dia tidur. Tidurnya di tempat apa? Di tempat belajarnya, bukan di tempat kasurnya. Kalau tempat kasur itu niat tidur, kalau ini ketiduran dia. Kata Imam Nawawi rahimahumullah, pengarang kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin dan sebagainya, itu dia juga begitu. Dia bilang sepanjang hidupnya hampir dia gak pernah tidur. Maksudnya gak pernah tidur itu maksudnya kalau kita kan pakai baju apa? Yama bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tidur. Itu emang niat tidur banget. Itu namanya tidur. Tapi kalau ini enggak, dia belajar terus ngantuk dia tidur. Tidurnya itu apa? Dilekar di tempat tidur di atas kitabnya. Kata para ulama, Imam Nawawi hampir setiap malamnya tidurnya di atas bukunya. Nah, maksud di atas buku bukan tidur nginjek, tapi apa? Tidurannya begitu tuh, nempel. Jadi ini Hasan bin Ziyad 40 tahun gak pernah tidur di atas tempat tidurnya. Maksudnya tadi tuh, bukan gak pernah tidur, maksudnya apa? Gak pernah tidur di kamar, tidurnya di tempat taklim. Tidurnya di atas bukunya, tidurnya lagi apa? Lagi belajar. Oh, ini luar biasa, ini apa? Dan ini seperti ini cerita banyak. Jadi para ulama banyak yang seperti ini.
Di antaranya Imam Nawawi ya, yang sering kita kenal namanya Arba'in, apa? Pengarang kitab Arba'in. An-Nawawi An-Naisaburi, yaitu yang lahir 676 ya. Bukan Imam Nawawi yang Bantani, tapi Imam Nawawi An-Naisaburi. Beliau ini luar biasa, tidurnya enggak pernah tidur. Kecuali ketiduran kalau bahasa kita. Taklimnya sampai betul-betul ngantuk, itu pun ketiduran. Ketiduran di atas kitabnya. Begitu juga Hasan bin Zaid. Berapa lama Arba'in Hasan? Selama berapa? 40 tahun. Fa'afta ba'da dzalik, akhirnya dia menjadi ulama besar dan memberikan fatwa. Padahal mulai belajarnya tahun berapa? Umur berapa? 80. Tapi belajarnya benar-benar, jangan 80 sebulan sekali nongolnya. Ya, apa? Enggak bisa. Ini 80 tahun mulai belajar, enggak pernah absen, enggak pernah berhenti belajar, 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 bahkan enggak pernah tidur di atas tempat tidurnya selama 40 tahun. Akhirnya fa'afta ba'da dzalik. Akhirnya dia memberikan fatwa setelah itu. Berarti setelah 40 tahun dia belajar, baru bisa memberikan fatwa. Berapa lama? Arba'ina sana. Selama 40 tahun. Setelah itu dia meninggal. Berarti umurnya meninggal tahun berapa? 160 tahun dia meninggal. Wah, luar biasa. 40 tahun baru memberikan fatwa. Ini 2 minggu ngaji memberikan fatwa. Bid'ah, sesat, selamat, neraka. Dua minggu baru ta'lim. Baru baca kitab risalah, maksudnya risalah bukan risalah Imam Syafi'i. Rasail-rasail dari Syekh Fulan. Nah, kan sekarang banyak-banyak kitab rasail. Maksudnya apa? Fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh Utsaimin, fatwa. Dan, oh berarti maulid bid'ah, syekh. Ini bisa memberikan fatwa. Baru belajar berapa? 2 minggu, 3 minggu. Baca kitabnya belum bisa. Nahu gak ngerti. Seorang puyeng lagi. Kagak ngerti, tapi sudah memberikan apa? Fatwa. Mufti banyak sekarang. Mufti muda-muda semua. Memberikan fatwa. Baru belajar apa? 40 tahun. Ya 40 tahun juga dulunya SD. Apa? Itu bukan agama full tuh. Baru SD, habis itu SD, SMP, habis itu SMP, STM, habis itu santren. Keluar jadi fatwa. Itu STM belum dihitung apa? Ini, nggak tidur kecuali di tempat kitabnya. 40 tahun. Nggak pernah tidur di tempat tidurnya kecuali dalam kitab 40 tahun baru jadi mufti. Kalau kita kira-kira berapa tahun? Nah, kita tidurnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wa paling apa? Berarti tidur banget kita. Ini subhanallah 40 tahun. Dan memang Dr. Ali Al-Juma juga menjelaskan dulu nggak pernah disebut seorang ulama kecuali sudah bahasa kita apa? Sini sudah tahunan belajar apa agama baru bisa dibilang ulama dan bisa memberikan. Itu pun untuk dapat derajat mufti atau derajatkan apa mufti itu pemberi fatwa, itu derajatnya nggak segampang apa sekarang luar biasa. Cuman apa dikit-dikit fatwa. Maka dikata Imam Ghazali rahimahumullah, dibilang apa, tugas anda wahai thalibul ilmi, wahai pelajar, tugas anda adalah belajar. Fatwa biarkan kepada ulama-ulama. Jadi kita ini, kelas-kelas kita ini sekarang, jangan memberikan fatwa. Biar fatwa untuk apa? Untuk para ulama. Itu akan selamat. Jangan suka memberikan apa? Fatwa. Apalagi kita, Ustaz, bagaimana hukumnya? Misalkan mengadzankan anak baru lahir. Mana gak pernah dengar hadis atau itu. Jangan dipakai. Wah, udah apa? Begitu singkatnya, begitu gampangnya memberikan apa? Fatwa-fatwa yang luar biasa. Ini sekali lagi mesti berhati-hati. Para ulama, lihat bagaimana mereka belajar setelah 40 tahun. Tidak ada jedahnya, kecuali ketiduran. Jedahnya kecuali ketiduran. Setelah 40 tahun belajar begitu, baru dia memberikan apa? Fatwa. Ini tentunya kalau kita mah kayaknya sampai mati, jangan memberikan fatwa. Udah. Kenapa? Karena sangat berbahaya sekali. Dulu para sahabat, para tabi'in, kalau sedang kumpul begini, tiba-tiba ada orang datang. Nanya misalkan hukum, itu mereka nengok ke sebelah sana, yang sebelah sini si sahabatnya atau si orang ini nanya sama si Ulan nggak jawab, nengok ke sebelah kanan, nunjuk ke sini, yang ini sampai ketemu lagi muter, kagak ada yang mau jawab, dan semuanya berdoa semoga Atta dia tahu hukumnya, dia tahu nih, semoga Fulan jawab, semua berdoa berharap supaya yang lain jawab.
Enggak mau jawab, bukan enggak mau bakhil, bukan takut. Takut memberikan apa? Fatwa. Kalau sekarang tersinggung. Saya kagak ditanya, nanya media, mau nanya media disinggung. Kagak ditanya, disinggung. Atau tersinggung merasa tidak ditanya, seakan itu justru orang-orang dulu malah berharap supaya tidak memberikan fatwa. Kalau itu masalah dia ngerti. Kalau enggak ngerti udah enggak cerita. Ngerti aja dia berharap bukan dia yang memberikan apa? Fatwa. Kalau kita kan Masya Allah. Masya Allah, pada kadang apa? Kenapa? Karena kita ini demen apa? Jah, demen kedudukan. Demen dulu kalau wah, siapa yang ngasih pulang, ngasih pulang itu kita punya. Bahkan kalau kita sampein ada yang nukil, itu kan omongan anak. Wah, jadi apa? Marah dia omongannya dinukil sama orang. Imam Syafi'i, wallahi waditu aku berharap kepada Allah, semoga semua ilmu yang telah saya sampaikan kepada orang dan orang itu menyampaikan ke orang lain tidak menyebut nama saya lagi. Dia berharap supaya namanya enggak apa? Disebut. Kalau kita tersinggung, itu kaul aneh begitu. Kaulnya dia apa? Seakan-akan kayak dapat lisensi gitu kali ya, dapat apa? Royalti mungkin. Ini enggak ada. Ini penghargaan dari apa yang dia buat. Subhanallah. Inilah betul-betul para ulama salafus saleh. Makanya di sini kalau kita mau cari pendapat, jangan cari pendapat sekarang-sekarang. Carilah pendapat dari ulama-ulama apa? Salaf yang terdahulu, karena kita tahu mereka tidak akan memberikan pendapat kecuali belajar kayak begini nih. Sudah 40 tahun belajar baru memberikan fatwa. Kalau kita ngambil pendapat-pendapat dari yang sekarang, baru belajar 2 tahun, 3 tahun sudah apa? Menjadi mufti, bahkan semua pendapat selain atau yang tidak sama dengan pendapat dia dianggap apa? Sesat, salah itu, enggak sesuai dengan pendapat saya. Oh, seakan-akan apa? Kalau dia enggak tahu, seakan-akan itu bukan sesuatu perkara agama. Mana enggak pernah tahu itu, enggak ada dalilnya. Itu udah berarti semua gugur kalau dia enggak tahu. Wah, ini fatwa-fatwa yang luar biasa. Padahal sekelas-kelas ini Arba'in 40 tahun belajar, ini baru muridnya Imam Abu Hanifah, belum imamnya. Ini apa, Hasan ibn Ziyad ini adalah murid daripada Imam Abu Hanifah. Bagaimana Imam Abu Hanifah? Bagaimana Imam Maliknya? Bagaimana Imam Syafi'inya? Bagaimana Imam Ahmad? Oh, kalau dia sudah kelasnya imam, tetap saja kalau memberikan fatwa sambil mengikuti kalimatnya apa? Idza shahhal hadis fa huwa madhhab. Kalau itu hadisnya sahih, itu pendapat saya. Padahal pada Imam Syafi'i, kalau dia ngomong, enggak mungkin enggak berhubungan dengan hadis. Enggak mungkin Imam Syafi'i berpendapat dengan hadis-hadis palsu, karena dia itu pakar ahli hadis. Tapi tawadhu'i sambil ngomong begitu. Idza shahhal hadis fa huwa madhhab. Kalau benar itu hadis, pendapat saya nih. Terus ada hadis yang sahih bertentangan, ambil pendapat sahih, yang hadis sahih, tinggalkan pendapat saya. Woi, sekarang jadi dalil. Dikit-dikit pendapat Imam Syafi'i kalah nih, ini hadis sahih. Seakan-akan Imam Syafi'i belum pernah dengar apa hadis dan baru tahu itu banyak hadis yang enggak ada di madhab Syafi'i. Ini adalah sesuatu apa? Pelecehan untuk para imam. Kalau imam begitu bukan berarti Imam Haim Syafi'i enggak ngerti apa? Enggak ngerti hadis. Justru yang membuat kaidah-kaidah dalam ilmu hadis salah satunya adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Tidak ada orang belajar fikih sekarang kecuali ngambil kaidah dari Imam Syafi'i. Ini luar biasa. Imam Malik dia bilang apa? Kullu qaulin yukhat wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Dia ngomongnya waktu itu Imam Malik di Raudhah, ngajar Imam Malik orang Madinah. Imam Darul Hijrah, Imam Malik ini adalah orang Imam Madinah. Dia ngajar di Raudhah. Kalau habis mengasih pendapat, orang ngasih minta pendapat dikasih fatwa, setelah itu apa? Kullu qaulin yukhat wa yutrak. Semua perkataan bisa diambil, bisa ditinggalin. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang ngomong dari ini nih, yang ada di kuburan itu. Maksudnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Imam Malik sekelas Imam Malik. Jauhlah sebelum Imam Bukhari lahir, Imam Malik sudah menjadi ahli hadis. Di atas muka bumi, kitab hadis yang pertama adalah kitab Muwatta karangnya Imam Malik. Kitab hadis di atas muka bumi yang pertama. Dan hadisnya pakai sanad hadatsana sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bilang kullu qaulin yukhat wa yutrak. Semua perkataan orang itu boleh diambil, boleh ditinggalin. Nanti pendapat saya bukan yang apa? Yang terbaik. Pendapat saya bukan yang terhebat. Bahkan zaman itu Khalifah Harun al-Rashid waktu itu datang ke Imam Malik, dia bilang apa? Hei Imam, ini kitab akan saya jadikan kitab resmi untuk negara.
Jadi semua di negara ini yang mau baca hadis harus pakai kitab Imam Malik. Kata Imam Malik, jangan. Jangan. Di sana masih banyak para ulama yang apa? Lebih dari saya. Di sana banyak ulama yang bisa membuat lebih dari saya. Ini jangan dijadikan kitab apa? Kitab paduan mukarrar untuk negara. Biarkan mereka baca kitab, yang mau silakan, yang enggak silakan. Padahal sudah dapat kayak begitu. Dia tawadhu'nya luar biasa. Subhanallah. Ini merupakan apa, para ulama salafus saleh. Makanya sekali lagi, kalau ada masalah mau nanya hukumnya, jangan nanya kepada pendapat-pendapat sekarang, tapi ambillah pendapat dari para ulama salaf. Ustaz, berarti gak boleh dong nanya ustaz? Nanya, tapi ustaznya jangan berpendapat dari dirinya, tapi ustaznya ngambil dari apa? Menurut Imam Fulan. Nah, itu boleh itu dipakai. Tapi kalau menurut saya, ya menurut saya jangan di apa? Jangan diambil. Atau pendapat-pendapat dia menukir dari guru-guru yang baru-baru ini, jangan. Ngambilnya dari apa? Salaf. As-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Salaf itu adalah a'lam, lebih apa? Pinter. Aslam, lebih selamat. Wa ahkam, dan lebih bijaksana di dalam menetapkan apa? Hukum. Itulah apa yang menjadi panduan kita. Salaf, kita ikuti. Nah, ini lihat, setelah 40 tahun baru dia memberikan apa? Fatwa. Fa'afta ba'da berapa? Arba'ina sana. Fa'afta ba'da dhalika arba'ina sana. Wa'af ini menunjukkan sekali lagi, satu waktu, tidak ada waktu khusus untuk belajar. Umur berapapun, kalau sungguh-sungguh akan menjadi apa? Orang hebat. Jadi gak mesti nunggu, wah udah tua nih, percuma ada saya ngaji, kagak ada. Antum udah tua ngaji, iya dah cari berkahnya, ilmu mah udah kagak nempel. Ya begini, jangan. Tetap nempel ilmu, gak ada istilah apa? Udah tua tinggal cari berkah doang, enggak. Cari berkah dan cari ilmu. Wa afdalul awqat, adapun waktu yang paling afdal. Jadi waktu itu semuanya baik untuk belajar. Waktu yang untuk ngaji itu semuanya afdal. Tetapi yang paling afdal yaitu syarha syabab. Yaitu syarha ini awal. Awal syabab maksudnya masa muda, pertama masuk masa muda. Masa muda ini berapa ya? Syabab ini. Syabab ini ada, kalau kita lihat dari para ulama pembagian umur itu ada sobi, ada gula, nanti ada wala, nanti ada apa, sampai ke syab, sampai ke syekh, sampai ke ajuz, sampai nanti itu urut-urutannya. Intinya di awal muda. Hanya para ulama mengatakan awal muda itu berapa? Ada yang bilangnya pertama kali buluh, pertama kali apa? Kembali ya. Waktu hadis Rasulullah, ma'syar syabab, wahai para apa? Pemuda. Nah, tapi di sini bukan mudanya, awal muda. Ya ma'syar syabab itu bisa 25 tahun, pemuda. Tapi kalau awal, itu awal mudanya itu sekitar belasan tahun. Itu mulai waktu paling apa, bukan berarti oh, kalau gitu belajar agama dari itu. Ini bukan awal belajar agama dari apa? Dari kecil. Kan kita suruh belajar, Rasulullah SAW mengajari kepada Abdullah bin Abbas, ya ulam, kini wa'alimuka kalimat, wahai anak kecil, saya ajarkan kepada kamu. Itu bagus. Tapi pas lagi puncak-puncaknya itu belasan tuh. Udah mulai apa? Puncak-puncaknya siap untuk mendapatkan ilmu yang banyak, yang kuat. Bawah tetap mulai belajar sedikit-sedikit-sedikit. Seperti Rasulullah SAW mengajarkan, muru auladakum bisalah, wahum sab'asinin. Ayo 7 tahun mulai deh. Ajarin mereka untuk mendirikan apa? Salat. Itu mulai udah belajar. Tapi puncak-puncaknya itu awal muda. Nah, ini di usia di awal muda. Oke, tidak dijelaskan awal muda ini berapa. Mungkin awal-awal apa? Baligh 17, 18 itu lagi apa? Otaknya lagi bagus-bagusnya tuh. Makanya di situ otak lagi berkembang. Kalau kita gak jaga-jaga, ngaco deh. Seperti anak-anak kita umur-umur segitu, kalau kita gak hati, otaknya, idenya banyak deh. Idenya, karena otaknya lagi bagus-bagus, kalau kita isi yang pas, alhamdulillah. Kalau gak tepat, udah. Handphone, pagi bagus dulu sih main handphone tuh. Orang tuanya kalah tuh umur-umur segitu, canggih dia tuh. Dia geratak tuh, bisa itu. Dan memang saat-saat itu paling apa? Jadi harus lagi mulai bagus-bagusnya. Itu mulai lagi apa? Oh, kalau untuk apa tuh mulai. Nah, di saat itulah kita maka disuruh di awal-awal muda punya anak. Ini yang harus kita super apa? Super hati-hati. Kalau kita
benar menjalankannya, mengarahkannya, alhamdulillah dia menjadi bagus. Tapi kalau salah di situ adalah waktu yang sangat berbahaya untuk apa? Diarahkan yang tidak baik sangat berbahaya sekali. Ini dia bilang afdhalul awqat, yaitu di masa awal muda. Wa waktu sahar dan juga waktu-waktu malam. Waktu sahar, waktu malam itu juga bagus untuk apa? Belajar. Itu waktu malam. Qiyamul lail, kemudian habis itu baca kitab, kalau para ulama dulu begitu. Man arada ula sahirul layali. Siapa yang pengen dapat kemuliaan yang apa? Tinggi, maka banyaklah bangun apa? Bangun malam, baik untuk ibadah dan juga apa? Belajar. Itu sahirul layali, malam-malam hari. Wa baina isya'i dan juga waktu antara maghrib dan isya, itu juga bagus untuk apa? Belajar. Tentunya ada juga apa? Waktu ba'da subuh, ba'da fajar juga disuruh kata para ulama. Seperti waktu-waktu yang kita pakai ini adalah waktu yang bagus untuk apa? Belajar. Karena masih apa? Masih segar, belum banyak apa? Macam-macamnya. Itu bagus. Jadi banyak waktu-waktu yang mulia untuk kita isi belajar. Wayan bagi an yastaghiqa jami' awqatih, dan layak untuk menghabiskan semua waktunya. Yastaghiq ini betul-betul apa? Menutup waktunya, semua waktunya untuk belajar. Fa idza malla, kalau dia bosan. Malla itu muyur, apa? Apa kalau bahasa kita? Mulul apa? Malla ini bosan, jenuh. Nah, jenuh. Bosan, jenuh. Malar, kalau bahasa juga disebut malar. Wa idza malla, kalau dia sudah jenuh atau merasa jenuh, an ilmin, untuk belajar satu ilmu, yastaghil bi ilmin akhar, maka disibukkan dirinya untuk belajar ilmu yang lainnya. Jadi kalau pas belajar nahwu, kok udah bosan, jenuh, capek, tutup, ganti deh buku yang lain. Dulu ganti buku yang lain. Nah, itu adalah apa kata para ulama, kalau sudah jenuh, bantilah buku yang lain. Ini otaknya otak yang kuat. Kalau kita jenuh, gawa dulu. Tutup gawa dulu, majelas dulu dah. Ibu yang mulai baca kitab. Nah, itu otak itu soalnya apa? Terbatas. Ada yang jenuh, puncak dulu dah. Minggu ngajinya sehari, puncaknya dua hari. Wah, kebanyakan apa? Kebanyakan ini jenuh ya, jenuh lama. Kalau lama, bacaannya orang dulu nih. Orang dulu kalau dia jenuh, diambil kitab yang lain. Subhanallah. Kuat masih apa? Otaknya masih kuat. Kalau kita udah ngeliat kitab, puyeng deh kita apa? Udah gak kuat. Ini orang lama. Sampai jenuh. Bukan ngantuk, jenuh, sampai jenuh. Jenuh itu sampai apa kalau bahasa kita? Bosan udah ngeliat itu. Berarti dia sebenarnya enak. Cuma karena kebanyakan, kita nih kayak makan, doyannya apa nih? Doyannya makan apa? Pisang. Udah kebanyakan enak ya. Udah jangan pisang dulu, ganti dulu. Berarti waktu dia belajar itu, bukannya enggak demen, belajar nih demen banget. Cuma karena kebanyakan jadi apa? Malah jenuh dulu, bosan nih kitab ini, capek. Ambil lu kitab yang lain. Ini kata para ulama. Ini tentunya kita cerita orang dulu nih. Kalau kita jenuh biasanya ngapain? Tidur. Jenuhnya tidur. Ini apa jenuh ya? Wakana Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, Abdullah bin Abbas, semoga Allah ridhai, yaitu Abdullah dan Abbas, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Abbas itu bapaknya, itu yang kita ceritakan tentang pamannya Rasulullah, Abdullah bin Abbas, yang meninggal tahun 68 Hijriah. Ada yang mengatakan 71 Hijriah. Dia bilang Abdullah bin Abbas, ada yang bilang meninggal tahun 71, ada yang bilang tahun 68. Dia lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. 3 tahun sebelum hijrah beliau lahir. Berarti kalau tahun 68 berarti meninggalnya usia berapa? 71. Kan 68 Hijriah lahir. Lahir. 3 tahun sebelum hijrah lahir ya, 3 tahun. 68 meninggal, berarti kan 71. Ada yang mengatakan dia meninggal tahun 71. Berarti kalau meninggal tahun 71 umurnya tahun 74. Ya, tinggal ditambah 3 tahun aja. Dikatakan di situ kana Abdullah, kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma idza malla min al-kalam, yaitu kalau dia bosan jenuh dari berbicara, yaqulu, dia bilang apa, fa'tu diwan, yaitu datangkan kepadaku diwan.
apa itu syu'ara? Yaitu diwan, kitab syair-syair. Kalau dia udah bosan, dia poem, baca bahasa Nafigi, tafsir, dia udah jenuh, datangkan kepada apa untuk apa? Datangkan kepada diwan syu'ara. Diwan syu'ara itu buku syair-syair, buku yang berisikan syair-syair. Nah itu untuk apa? Untuk nyantai itu baca syair. Dan memang Abdul Tobin Abbas syairnya jangan dianggap enteng, dia ahli syair. Dia kalau dia bosan baca kitab, dia bosan belajar atau dia kalam ya, ngajar dia bosan. Bukan bosan, bosan apa? Bukan nama muridnya, bukan. Dia apa namanya? Capek. Belajar terus dia capek ngajar. Itu dia bilang wa idza malla minal kalam. Kalau dia sudah jenuh, capek, lelah dari ngajar, dia ambil apa? Buku jiwa syair. Bacain syair, dibacain, kadang-kadang dibaca syair. Ini luar biasa. Kalau karena di zaman Abdullah bin Abbas itu kitab belum ada ya. Jadi kitab belum ada, dia bukan baca kitab, tapi apa? Ngajar. Kalau capek ngajar, dia apa? Baca kitab atau orang-orang ahli syair suruh ambil. Pernah dia sekali waktu cerita Abdullah bin Abbas ini, dia lagi tawa. Pas lagi tawa, dia lihat ada seorang badui lagi bikin syair. Lagi bikin syair. Dalam cerita lain, dia pernah juga, dia lagi ngajar. Di Ka'bah, lagi di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, di Ka'bah Mesir. Dekat Ka'bah, dia lagi ngajar, Mesir Haram Mekah. Waktu dia ngajar, tiba-tiba ada orang badui datang, lagi mengubah syair. Memang orang dulu dengan orang Arab itu dengan apa? Dengan syair. Terus, di Abdullah bin Abbas, udah capek nih ngomong. Udah capek, udah ngajar, capek. Ngeliat orang badui mengahli syair. Ha, berikan kepada pesairnya, bacain yang baru kau karang. Dia baca, berdiri. Satu bait, dua bait, tiga bait. Ini mungkin Abdullah bin Abbas ini. Sahabat apa? Yang hadir dengerin bacaan syair. 3 bait, 5, 10, 12 sampai 100 bait. 100 bait dibacain. Lama 100 bait. Kata Abdullah bin Abbas cukup 100 bait. Selesai. Ngajar lagi dia. Lihat, kalau dia jenuh, dia suruh apa? Baca syair. Syair itu muji kepada Rasul. Kalau bahasa kita gosidah. Ini kalau dia capek gosidah dulu. Kalau sekarang amin ah, pada zaman ini kata zaman Rasul. Pada gosidah itu adalah madaih. Apa selawat, pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal lebih nafsu kalau capek suruh baik. 100 bait didiemin sama Abdul Tobin Abbas. Setelah selesai, ada satu muridnya, dia mungkin baru saling ngikutin Abdul Tobin Abbas. Wahai Abdul Tobin Abbas, tadi kita lagi antum nih lagi membahas tentang hadis, membahas tentang apa? Sedang berbicara tentang tafsir. Kenapa dengerin syair orang Badui itu? Katanya, kata Abdullah bin Abbas, begitulah kita. Kalau sedang malam, kalau kita sudah malam, kalau sudah apa? Jenuh kita apa? Dengan hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Rasulullah sallallahu pernah lagi khutbah. Setelah khutbah duduk ada Hasan bin Thabit. Bangun. Baca syair. Hasan bin Thabit baca syair. Bahkan Abdullah bin Rawaha yang meninggal di perang Mu'tah. Waktu itu dipanggil Abdullah bin Rawaha naik panggung, disuruh naik mimbarnya Rasul. Suruh ngapain? Baca syair. 100 bait dibaca oleh Abdullah bin Rawaha. Setelah dia turun, kata Rasulullah, seakan-akan malaikat Jibril ngasih wahyu kepada kamu ya Abdullah bin Rawaha. Apa yang dibawa? Puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, seakan-akan malaikat Jibril memberikan apa? Wahyu kepada kamu ya Abdullah bin Rawaha. Artinya syair-syair puji-pujian kepada Rasul itu hal yang apa? Yang biasa. Rasul, memang Rasul gak pernah. Masa Rasul gak puji diri sendiri? Kalau memang ini baik, Rasul pasti melakukannya. Gimana ceritanya Rasul memuji diri sendiri? Tapi sahabat, pujian kepada Rasul, luar biasa. Ini, setelah dibacakan itu, apakah kau kagum? Siap, orang nanya kepada Rasul. Apakah kau kagum dengan syairnya orang itu? Iya. Dan ini hal yang biasa di zaman Rasul selasa itu langsung biasa. Apakah kamu mau dengar syair itu bagus? Mau dengar gak saya? Cuma dia baca lagi sama Abdullah bin Abbas. Dibaca sama Abdullah bin Abbas dari fase awal 1 bait, 2 bait, 100 bait dibaca sama Abdullah bin Abbas. Apakah kamu mau dengar dari belakang? Kamu bacakan dari belakang. Dibacain dari belakang syairnya. Mundur 100 ke apa? Bait ke 100, ke 99, ke 98 sampai terakhir dari awal. Jadi mundur tuh syair dibaca 100 bait dalam satu pertemuan, satu dengar, cuma dengar santai doang. 100 bait dia bisa dengar. Dan bukan cuma dia baca dari depan tapi ya
satu aja kita setengah. Ini dalam keadaan ngajar, istirahat, bacain, sudah bisa dihafal, mundur bacain. Jadi ini adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Makanya dia bilang di sini, wa kana ibn Abbas radhiyallahu anhu idza malla minal kalam, kalau dia jenuh dari ngajar, yaqulu fa'tu diwan syu'ara, ayo bawakan syair-syair. Diwan yaitu syair-syair ini apa? Gubahan syair-syair orang-orang kami syair. Wa kana Muhammad ibn Hasan la yanamul lail. Muhammad ibn Hasan itu tidak pernah tidur malam. Wa kana yadhu, dan dia meletakkan indahu dafatir, yaitu ditaruh buku-buku. Tidurnya itu di itu. Tidur malamnya bukan tidak tidur malam, tapi tidurnya itu tidur di atas apa? Buku-bukunya dia, kitab-kitab. Seperti kita ceritakan tadi, siapa? Imam Nawawi. Tapi Muhammad ibn Hasan ini lebih dulu zamannya daripada siapa? Daripada Imam Nawawi rahimahullah. Wa kana yadhu dafatir. Wa kana idza malla, dan dia kalau jenuh min nau'in, dari satu ilmu yang dhuru fi nau'in akhar, dia akan membaca, melihat di kitab tadi dari kitab yang lain. Nanti di bawah buku-buku tuh kalau di jenuh kitab ini bukan kitab lain, bukan kitab lain. Begitulah kebiasaan para ulama salaf. Wa kana yadhu indahu alma, dan dia biasanya kalau lagi baca buku itu yang banyak, dia taruh dekat tempat dia air. Kemudian untuk apa ini air? Tentunya bukan untuk minum. Kalau kita gak harus untuk apa? Untuk minum. Kalau dia air, air putih. Kenapa? Untuk dia bilang di situ, wa yuzilu naumahu bilma. Kalau dia ngantuk, dia hilangin tidurnya dengan apa? Dengan air. Wa yuzil naum, dihilangin itu tidurnya bilma. Wa kana yaqul, sambil mengatakan, an-naum minal hararah. Ngantuk itu, tidur itu dari hawa panas. Hararah itu dari hawa panas. Wala budda, maka harus midafih, untuk melawan itu, melawan ngantuk itu bilma al-bari, dengan air yang apa? Dingin. Jadi bawa airnya itu yang dingin deh. Bukan untuk minum, tapi untuk apa? Ngantuk. Langsung segar dia apa? Nyiramin pakai air apa? Air dingin. Kenapa? Karena memang dia bilang bahwa air dingin itu akan menghilangkan ngantuk, karena ngantuk itu dari hawa panas. Kalau panas ketemu dingin akan apa? Akan hilang. Itulah yang apa? Dijelaskan, disampaikan para ulama salaf, bagaimana mereka betul-betul berusaha untuk terjaga, untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Insyaallah Allah SWT selalu memberikan taufik hidayah kepada kita, berikan semangat kepada kita untuk bisa mempelajari syariat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diberikan semangatnya para ulama salafus saleh, dan diberikan kecintaan kepada kita terhadap para ulama salafus saleh, sehingga Allah kumpulkan kita dengan mereka nanti di dunia. Amin ya rabbal alamin.